Halo sobat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel editing tutorial si Ahmad. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe dan yang sudah like di video-videoku yang sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang belum, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Ya, dalam video ini aku akan tunjukkan pada kalian bagaimana cara mengedit video dengan efek color transition dengan menggunakan aplikasi KenMaster versi terbaru ya. Buat kalian yang belum punya, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi, tinggal download secara gratis. Oke, dan langsung aja, ini dia tutorialnya. Ya, caranya adalah kalian buka aplikasi KenMaster-nya, kemudian pilih tanda plus di sini. Ya, di sini saya menggunakan aplikasi KenMaster versi terbaru ya. Buat kalian yang belum punya, kalian bisa cek video saya sebelumnya di itu yang ada tutorial new KenMaster ya. Di sini kita bisa memilih aspek rasio yang 9 banding 16 dan 1 banding 1 serta 16 banding 9. Saya akan pilih aspek rasio yang biasa ya, yang model landscape yang ini. Kemudian pilih media di sini. Saya akan masukkan video yang akan saya jadikan transisinya ya. Saya akan pilih yang ini. Kemudian saya akan potong di bagian yang akan saya kasih transisinya. Sebentar ya. Kemudian lalu kita akan coba geser, kita lihat dulu previewnya ya. Oke, kira-kira di sini. Kemudian di sini akan saya split. Caranya adalah klik videonya, setelah ada garis kuningnya pilih gambar gunting di sini, lalu pilih split apply di sini ya. Ya, kemudian saya akan masukkan video yang lagi ya. Saya akan pilih yang ini, kan saya geser dulu di belakang biar oke. Ya, kemudian pilih di sini ya. Saya akan kasih bentar. Orangnya mau lompat, saya akan kasih transisi. Sip. Oke, di sini. Saya akan cut di sini, kemudian pilih split playhead. Ya, di sini ya. Dan akan saya buang di bagian ini ya, biar videonya nggak terlalu panjang ya guys. Saya akan split juga yang ini. Pilih gambar gunting, lalu split playhead, kemudian yang ini akan saya buang. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kalian tinggal masukkan transisinya. Di sini kalian pilih transisi yang classic transition di sini, kemudian pilih fade aja. Kemudian cara memasukkan color transisinya, di sini saya menggunakan green screen ya. Untuk bahannya kalian bisa cek juga di kolom deskripsi, kalian bisa coba. Kemudian untuk memasukkan transisinya, pilih layer di sini, kemudian pilih media, lalu saya akan masukkan transisi yang pertama yaitu ini. Oke, untuk mengatur scalingnya kita pilih segini ya. Setelah itu kalian tinggal geser dengan cara klik di gambar videonya sampai HP kalian bergetar seperti ini. Bentar. Seperti
seperti ini. Jika HP kalian sudah bergetar, kalian tinggal menggesernya. Oke. Kemudian kalian pilih efek chroma key di sini. Pilih chroma key lalu enable. Kemudian kalian tinggal atur seberapa opacity-nya di sini. Kemudian yang ini warna green screen-nya saya kasih 49 dan 46 ya. Dan kita coba mainkan dulu. Iya, cukup lumayan ya. Kemudian saya akan kasih di sini juga. Pilih layer, kemudian pilih media, lalu tambahkan green screen yang mana ya, yang ini. Kita akan coba mainkan dulu ya. Kalian tinggal atur scalingnya terlebih dahulu, pilih yang ini, kemudian pilih di sebelahnya yang full ya. Setelah itu kalian untuk mengatur posisinya, kalian seperti biasa kalian geser, tekan yang lama, kemudian sampai HP kalian bergetar, lalu tinggal digeser seperti ini. Saya akan kasih kira-kira di tengahnya ya. Ya, seperti ini. Kayaknya masih kurang pas deh. Oke. Kalau sudah, kalian pilih chroma key, aktifkan di sini ya. Pilih chroma key lalu enable, lalu atur seperti ini. Kan saya atur. Nah, ini masih agak ada transparannya ya, guys. Nah, kira-kira segini, kemudian ininya. Oke. Kemudian di sini kalian pilih layer, lalu media, lalu saya akan masukkan transisi. Kayaknya kurang lengkap, kita akan tambahkan split lagi ya di bagian sini. Ketika orangnya mau jatuh ya di sini, biar lebih banyak lagi splitnya, kita kasih split playhead di sini. Oke, udah, kalau sudah saya akan tambahkan yang sebelah sini ya. Pilih layer, pilih media, kemudian kita akan masukkan video yang transisi yang ini. Ini transisinya masih gabung ya, saya akan potong-potong di bagian yang saya rasa. Nah, di sini. Bentar. Ini sinyalnya agak lelet, guys. Ya, saya akan potong yang ini, kemudian pilih gambar gunting lalu split playhead di sini, kemudian kita akan hapus yang ini. Oke. Kemudian kita akan menggesernya di sebelah sini. Saya akan taruh sini. Oke. Akan potong bagian mana yang oke, kemudian kalian tinggal pilih chroma key di sini, enable, kemudian ininya kita tambahin biar enggak transparan ya guys. Ya, kita coba mainkan ya guys. Kita coba lihat dulu beberapa. Oke, nice. Oke, cukup. Ya, ini masih belum sempurna. Bentar, yang di sini saya tadi lupa mengatur scalingnya ya.
Sebentar, kita akan atur dulu. Kita pilih crop di sini. Oh, benar. Nah, kalau sudah, kalian tinggal potong bagian-bagian yang, atau kalian juga bisa menambahkan musik ya, seperti ini, atau kemudian pilih musik yang ini. Saya akan pilih musik sinematik yang ini, pilih 16 saja. Kemudian kalian tinggal geser dengan cara ngeklik sampai HP kalian bergetar. Oke, sudah pas. Kemudian kalian matikan biar suaranya enggak ganggu ya, enggak bertabrakan dengan suara video aslinya. Kalian klik matikan saja, mute. Yang ini juga akan saya mute kan semuanya. Ya, di sini kayaknya masih agak sedikit bagus ya. Oke. Yang ini akan saya kecilkan saja. Oke, cukup. Kalau sudah, kita coba tinggal klik tanda anak panah di sini. Kemudian pilih yang ini tadi. Kemudian pilih gambar share, lalu kalian tinggal export dengan pilih FHD ya, yang ini. Lalu klik export, lalu tunggu sampai videonya selesai, dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini.